Sobat Polri, bersama saya Bribtu Intan. Saat ini saya sedang berada di Taman Ismail Marzuki Jakarta, tepatnya dalam penyelenggaraan Polis Art Festival tahun 2022 yang diselenggarakan pada 16 hingga 17 Desember 2022. Tentunya pada acara ini diikuti oleh para seniman penyandang disabilitas dan para seniman jalanan yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Tentunya pada tema yang diangkat kali ini adalah menciptakan lingkungan masyarakat inklusif, ramah, dan aman disabilitas. Tema ini diangkat tentunya sebagai wujud atau menunjukkan peran Polri dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan ramah, khususnya bagi para saudara kita penyandang disabilitas. Sekaligus untuk mengajak para generasi muda untuk ikut serta dalam proses percepatan pemulihan ekonomi serta membangun semangat kolaborasi dalam mengekspresikan nilai-nilai seni budaya di Indonesia. Polis Art Festival 2022, transformasi menuju Polri yang